acara ini kita sholat gaib untuk guru kita, untuk mendoakan guru kita Ustaz Arifin, insyaallah. Ketika saya sama istri sama teman-teman ke sana, dia semangat sekali. Saya pikir masya Allah ini Ustaz Arifin pasti sehat. Ayo bang, semangat pak, semangat pak. Tapi ya Allah berkendak lain. Jadi masya Allah dalam keadaan sakitnya, guru kita menjaga amalan, menjaga wiridnya, menjaga sholatnya, menjaga wudhunya. Jadi ini hal yang luar biasa yang jadi contoh buat kita. Saat-saat yang sangat berat buat dia, dia masih survive. Sudah usaha yang keras untuk dia beribadah kepada Allah. Dan kalau buat saya pribadi, apa yang pertama menerima saya waktu itu pertama jadi penyanyi religi, ya. Saya masih panjang banget, bisa nggak saya bisa? Gimana saya berantakan? Saya nyanyi lagu agama gimana? Nggak apa-apa, nyanyi aja yang bagus. Insya Allah apa yang kamu nyanyikan nanti akan menjadi penerang buat kamu sendiri. Sama abang. Saya ini kan dari anak ban, gimana anak rock and roll, kemudian abang tarik, abang peluk, abang luruskan kita, masya Allah. Dia lucu, dia sering godain, Morris, masya Allah. Dia apa ya? Dia guru, cuman dia lucu, dia kanak-kanakan juga. Kalau atas kita gitu, dia pamer apa? Istrinya, OP, kapan kamu menyusul, ayo, ayo.